Halo, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Kang Anang. Kali ini saya lagi ada di Taman Kartika ya, itu di Karawang. Nah, ini habis jogging, mau sarapan. Yaitu sarapannya banyak di sini ya. Tinggal tadi saya mau makan bakso, cuma baksonya nggak ada. Mungkin saya mau sarapan soto, mungkin. Tapi kali ini saya mau lihat dulu kondisi di sini seperti apa. Oke, lihat dulu ya, seperti apa di sini. Nah, ini kondisi di area Taman Kartika Karawang ya. Ini sampai ke sana banyak ya, masih luas, masih jauh, masih rame. Cuma saya nggak ke sana, males. Oke. Tapi nggak lama-lama ya, saya mau sarapan dulu. Nah, mau sarapan soto ayam. Oke. Ini dia. Oh, itu soto ayamnya sebelah sana. Assalamualaikum Ibu. Ibu aku pengen soto Ibu. Ayo mangga di sini. Ya, di sini. Ya. Nah, ini guys, kita berdulu ya sebelum makan, berdoa dulu biar berkah, biar jadi daging. Nah, ini dia kunci nikmat makan enak itu adalah kita harus bersyukur setiap hari. Oke. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima ja'alna wa qina adzabannar. Nah, ini dia soto ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai ayam kampung ya sotonya. Kelihatan dari tulangnya panjang. Nah, ini kuahnya pakai kuah kuning. Seger banget. Atau dikasih 5 panggang. Saya pengen pakai nasi, cuma nasinya nggak ada. Ini pakai ketupat. Kabeulan heuy, enggak ada air heuy. Kabeulan enggak ada air ieu teh. Aduh. Tah. Acok, enggak ada air. Ada air. Nah ini ada airnya sedikit ya, nggak apa-apa. Buat nurunin yang di ini. Oh. Airnya kehabisan guys. Nah sekarang kita lanjut lagi ya makan fotonya. Tapi ini kurang pedas loh.
gas, ini tulang penghabisan ya. Ini tulang terakhir. Sedih, kecil banget tulangnya. Nah, kita. Ini masih ada kuahnya dan saya dan dibuang ya sayang. Ini enak banget. Yang terakhir kita seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur setiap hari. Apa yang kita makan hari ini? Itu dia kunci nikmat kita. Bersyukur setiap hari. Pasti makan apapun itu akan terasa nikmat. Jangan lupa ya, selalu bersyukur setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halal.